Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, jadi disebabkan oleh trial exam yang dah menjelang hampir menjelang tiba untuk majoriti pelajar-pelajar dan juga calon SPM, hari ini saya nak ambil masa untuk berkongsi sikitlah tentang persepsi dalam menjawab soalan-soalan esei kan. Okey, contohnya soalan yang ada depan kamu ni, yang ni merupakan soalan 8 markah ni, huraikan kesan kepada negara kita jika tindakan mencabar perlembagaan tidak ditangani sebaiknya. Jadi benda pertama yang kamu kena tahu dan juga kamu kena fahamkan apa maksud mencabar perlembagaan ni. Jadi mencabar perlembagaan ni boleh merujuk kepada ada yang persoalkan hak istimewa sesetengah kaum, ada pula yang persoalkan kebudayaan orang lain, kepercayaan agama orang lain. Okey, jadi apa yang saya cadangkan antara tekniknya, kamu boleh tulis dalam 3 perenggan. Okey, maksudnya yang ni yang pertama dari saya ambil dari segi okey teknik yang saya selalu share dengan anda, PES, politik, ekonomi dan sosial. Jadi dekat dalam bahagian dan juga perenggan yang pertama saya tulis dari segi pentadbiran dan juga politik. Jadi kalau kamu lihat dekat situ ya, okey, yang warna hitam ni akan mengalami ketidakstabilan politik, itu merupakan isi utama untuk perenggan yang pertama. Diikuti dengan kepimpinan negara akan goyah kerana ahli politik tidak patuh perlembagaan, yang tu sedikit huraian berkenaan tentang isi yang warna hitam tu. Dan juga diikuti dengan yang warna merah ni merupakan contoh. Jadi kalau kamu lihat dekat dalam ni, contoh tersebut sekalipun mempunyai sedikit huraian. Okey, dan seterusnya peringgan yang kedua saya tulis pula tentang ekonomi, dan juga peringgan yang ketiga saya tuliskan tentang sosial. Jadi apa yang perlu diingat, sebab ramai sangat pelajar yang bertanya dengan saya kan, so Syairan, wajib ke untuk setiap isi mesti ada setiap isi mesti wajib ada isi, mesti ada huraian, mesti ada contoh, mesti ada inference? Dia tak semestinya macam tu. Yang paling penting dekat dalam pemarkaan SPM, bila pemeriksa memeriksa kertas-kertas kamu, ialah cara kamu menjawab tu dengan penerangan yang jelas, lepas tu dengan contoh-contoh yang baik dan tak semestinya mengikut turutan. Sebagai contoh, kalau kamu lihat dekat bawah ni, sebagai contoh, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei tahun 1969 berlaku disebabkan adanya pihak yang mencabar perlembagaan. Okey, dan kalau kita lihat pula dekat sini kan, okey, dia ada yang dekat ekonomi ni, kamu boleh lihat selain itu mata wang kita akan turut jatuh nilainya. Yang ni merupakan huraian tambahan, sedikit huraian tambahan, sedangkan yang warna merah ni saya dah letakkan contoh dekat situ, betul? Jadi katakanlah kemudian kamu rasa adanya idea baru, adanya bahagian lain yang kamu nak tambahkan, why not? Okey, yang penting kamu pastikan jawapan kamu tu betul-betul menghuraikan dan juga memberikan apa kehendak soalan. So diharapkan sedikit tips okey pendek pada hari ini boleh membantu anda, terutamanya pada siapa yang akan menghadapi percubaan SPM dalam masa yang terdekat ni. So good luck, have fun. Bye bye.